Apa kabar weekend kalian yang hari ini? Weekendku hari ini hujan. Jadi barusan mulai dahur ini aku mulai keluar karena hujan mulai barusan berhenti ya. Karena sepanjang pagi sampai ke tadi jam mungkin jam 11 ya hujan. Walaupun tidak hujan besar, tapi rintik-rintik lumayan. Ini yang mungkin sudah dilihat teman-teman semua. Saya lagi main tanah, lagi main kotor-kotoran dengan tanah. Ini sering saya lakukan ya, untuk ketika saya punya waktu di rumah dan punya kesempatan untuk megang-megang tanaman. Saya lakukan ini karena memang saya jarang pegang tanaman ya sekarang. Makin sibuk. Makin sibuk ceritanya, makin sibuk gitu ya. Maka dari itu, tanaman saya banyak yang kadang-kadang enggak kerawat. Nah, ini ya, beberapa hari lalu saya lihat tanaman saya seperti sakit ya. Jadi saya periksa, ternyata ada cacingnya, ada kutu busuknya, terus ada apa tuh namanya tuh yang kaki seribu. Jadi saya coba cara praktis ini. Sebenarnya sudah berapa kali ya saya melakukan ini sebagai treatment untuk tanaman-tanaman yang mengalami mengalami gangguan-gangguan semacam tadi ya. Ada cacing, ada apa namanya kutu trip ya, kutu daun ya, terus ada apa tuh yang seperti spider mite dan banyak lagi ya, banyak lupa saya gak hafal satu persatunya. Tapi intinya gini, saya pernah coba beli pencegahnya. Itu pertama harganya mahal ya, kedua jarang ada karena memang di wilayah saya pupuk-pupuk seperti itu jarang ada. Adanya di daerah-daerah sekitar sawah, persawahan atau perladangan. Rumah saya jauh dari sawah. Walaupun ya lumayan masih perkampungan. Jadi intinya seperti ini. Untuk mencari kemudahan, saya pergunakan ini, Mama Lemon atau Sunlight yang selalu ada ya di rumah kita ya. Ternyata lumayan manjur untuk hampir semua tanamannya. Tapi tidak baik jika digunakan pakai selain Mama Lem atau Sunlight, atau misalnya rinsu cair atau Sunlight cair, apa namanya, soklin cair dan sebagainya ya. Itu ternyata ke tanaman akan merusak, malah membuat mati tanaman. Makanya saya pergunakan ini. Nah, ini ya, semuanya direndam seperti ini ya. Ini air yang kedua. Ini air pertama isinya tanah kotoran, lalu yang kedua terus ke sini. Jadi dengan begitu dia akan segar. Dan ini tidak dilakukan setiap hari ya, dilakukannya ketika perlu, ketika kita butuh ya. Karena untuk mempermudah kita merawat tanaman. Karena memang kan tanaman seperti ini butuh tenaga ekstra ya. Makanya saya cari cara mudah biar tidak terlalu mempersulit dan membuat saya kecapean gitu ya. Fungsi dan tujuan saya untuk membuat tanah dari tanaman saya itu terendam dengan cairan
deterjen, tapi deterjen cuma ini ya yang saya berani lakukan, Mama Lemon atau Sunlight, karena sudah saya pergunakan pakai, oh kecuali Daiya, Daiya ada lumayan, Daiya masih bisa dipergunakan, tapi kalau untuk yang lain saya pernah pergunakan Rinso mati, tanaman sayanya rusak terbakar ya, mungkin dia menggunakan apa ya, semacam zat pemutih gitu ya, saya nggak tahu. Nah ini tujuannya untuk mematikan binatang-binatang atau serangga-serangga kecil yang merusak akar. Sebenarnya mereka itu bagus ya, yang namanya jasatrenik atau apa serangga-serangga kecil itu dia sebagai daya pengurai. Tapi ketika koloninya semakin banyak, dia akan memakan akar dari tanaman, sehingga akar tanaman sehingga tanaman akan berusaha mengendalikan atau berusaha untuk apa ya namanya menjaga atau biar serangga itu mati. Mereka akan mengeluarkan semacam gas ya, gas asam atau asam dioksida atau apa. Jadi tanah itu menjadi asam, asamnya tinggi karena memang akar mereka luka. Kalau akar mereka luka, mereka nggak bisa mencari makan, tidak bisa menghisap makanan dari dalam tanah. Makanya mereka mengeluarkan gas. Itu tujuannya adalah untuk ketahanan diri bagi tanaman ketika mereka diserang oleh hama-hama tersebut ya. Makanya tanaman jadi tidak sehat ya. Biasanya batangnya akan mengecil. Batangnya mengecil dan tidak terlihat indah ya. Tuh ya, karena memang medianya jadi asam. Tapi kalau setiap saat kita harus membeli media tanam, kita akan kerepotan. Makanya kita cari cara agar media tanam yang sudah pernah kita pakai itu bisa kembali, bisa kita pakai. Dan mungkin akan menjadi pupuk baik ya. Karena memang setelah hamanya dihilangkan, ini akan menjadi media yang bagus untuk tanaman ya. Karena banyak unsur nutrisinya yang dibutuhkan oleh tanaman. Satu lagi ya, ini saya tadi mengutin ini. Ini akan saya gunting-gunting dan saya taruh di bawah. Biasanya taruh di bawah seperti ini. Ini belum saya cuci ya, saya harus dicuci dulu. Ya. Saya mencucinya ala kadarnya karena memang saya tidak terlalu teoritis untuk melakukan pembersihan pada tanaman secara steril. Tanaman saya buat santai ya. Ini anggrek saya buat santai karena memang saya penggemar tanaman dan tidak punya waktu untuk merawatnya. Lalu pernah saya berikan mandat ke orang atau membayar orang lain untuk menjadi apa namanya tukang kebun ya, tukang kebun, ternyata mereka tidak bisa memuaskan hati saya ya. Karena mereka tidak punya apa ya, sense of belonging. Bahasanya seperti itu ya. Karena mereka tidak punya rasa sayang, rasa cinta pada tanamannya. Makanya mereka hanya sekedar nyiram. Setelah itu sudah selesai. Akhirnya saya ngerasa sedih sendiri ya. Jadi begitu, makanya tetap tanaman saya pegang sendiri. Walaupun sibuk, tetap saya usahakan saya pakai tenaga sendiri. Seperti itu. Nah, ini bagi teman-teman yang
jijik seperti gaya saya ini, mungkin caranya jangan seperti ini ya. Kita sediakan ember kosong, lalu potnya ditaruh di atas embernya biar airnya ngucur ya. Nah, setelah sekian lama kan ini diperkirakan hama-hamanya itu mati ya, seperti hama-hama kecil itu ya, seperti siput apa ya, kecil-kecil itu ya. Mereka itu senang sama akar tanaman. Jadi kalau koloninya makin banyak, makanya tanamannya akan jadi sakit. Nah, itulah makanya kita wajib rutin mengganti ya, mengganti media tanam agar media tanam itu tetap terjaga dari hama-hama tersebut ya, dan bisa memberikan nutrisi yang baik. Jadi memang media tanam yang sudah terkena hama biasanya akan asam, makanya tidak baik untuk tanaman. Nah, saya mensiasatinya adalah dengan menggunakan deterjen tadi ya, saya ulangi lagi, dengan sunlight atau mama lemon ya. Saya gunakan ini ya, saya perkirakan aja ya, sekitar ini 230 ml dan satu ember air. Ini diaduk semua. Nah, itu bisa dikucur, bisa untuk dilakukan penyiraman, perendaman. Nah, biasanya saya untuk membuat saya tidak terlalu rumit, saya biasanya melakukan aksi seperti ini ya. Ini aksi jorok mungkin sebagian orang ya, tapi saya sudah terbiasa begini. Nanti tinggal cuci tangan pakai sabun yang bersih, insya Allah jauh dari penyakit cacingan seperti itu ya. Nah, ini kemarin saya ngebersihin tempo hari ya, saya ngebersihin anggrek banyak yang medianya itu sudah menjadi tanah ya, karena memang kan pelapukan ini akan menjadi tanah kan. Setelah menjadi tanah, akhirnya akan ditumbuh cacing. Makanya kemarin setelah saya rendam dalam air sabun, medianya saya tumbuhkan lagi ke dalam tanaman saya ini. Makanya saya punya dua jenis tanaman, anggrek dengan aglonema. Karena ternyata aglonema ini bisa menjadi tempat saya untuk membuang sisa-sisa dari tanaman anggrek saya. Sebenarnya saya lebih suka anggrek ya, tapi karena memang anggrek itu membutuhkan media yang benar-benar terjamin kebersihannya, dan aglonema ini memang sangat tinggi manfaatnya untuk menjadi media penetralisir ya, daripada dibuang-buang dan menghabiskan uang untuk membeli media tanam lagi, lebih baik kita pergunakan ini sebagai media tanam. Itu ya, mungkin udah terlalu lama ya, 16 menit. Oke, di jadi tadi saya pause ya, saya mengumpulkan daun-daun kering ini ya, yang terkumpul di bawah kolong sebelah sana, di tempat bagian sebelah sana ya, bekas jatuh-jatuhan dari tanaman pohon jambu batu. Tapi kelemahannya adalah di sini banyak sekali semut dan mungkin terbawa juga cacing atau telur-telur dari kutu busuk dan
siput ya, siput-siput itu makanya harus direndam di air sabun. Ya fungsinya ini untuk mematikan dari serangga-serangga kecil tersebut ya. Besar tuh ya, sebesar itu ya. Ini namanya rang-rang ya, semut rang-rang itu kalau udah menggigit sakitnya minta ampunnya tuh. Jadi dia kena sabun sebentar aja udah mati. Terpaksa ya kita harus matikan mereka karena memang jumlahnya yang luar biasa banyak ya. Tidak ingin mengganggu makhluk Allah, tapi ya setidaknya tanaman ini juga tidak dirusak olehnya. Demikian. Nah ini kelihatannya memang kurang cantik ya. Kalau untuk sebagian orang, oh itu kelihatannya jadi kayak tempat sampah memang. Tapi memang yang namanya daun kering ini tidak perlu lagi melakukan kita buat dia jadi kompos. Dia akan menjadi kompos sendiri ketika dia tertumpuk di sini ya. Dan aglonema itu menurut saya tanaman yang kuat ya, menerima panas dari pembakaran kompos yang terjadi pada tanaman, pada daun-daun kering yang kita tumpuk ini gitu ya. Jadi memang sudah sering saya lakukan, makanya saya sudah bisa mengatakan seperti itu karena sudah saya amati sendiri. Dan mereka sangat-sangat menerima kondisi panas karena akibat terjadinya pembakaran atau pematangan dari daun-daun ini menjadi kompos ya. Nah, sudah seperti ini aja. Tapi kalau misalnya ingin kelihatan rapi, bisa menggunakan media sekam ini ya. Jadi setelah ditumpuk seperti ini, kita gunakan lagi media sekam. Tapi karena media sekam ini saya beli, jadi saya berusaha mengirit-iritnya biar tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering membeli media tanam ya. Cukup seperti itu aja ya, mungkin semoga menjadi sharing ini semoga menjadi perbendaharaan yang lebih banyak dari teman-teman yang menyukai, yang notabene-nya mencintai tanaman tapi kadang kebingungan ya sama media tanam yang terlalu banyak hamanya. Karena memang membeli obat anti hama atau insektisida itu lumayan ya, bisa menguras kantong juga. Jadi kalau memang masih bisa dipergunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita, biasanya lagi ya saya menggunakan bekas cucian piring. Jadi cucian piring saya tampung airnya itu untuk merendam atau menyiram tanaman yang perlu kita waspadai adalah deterjennya apa. Kalau deterjennya berbahan bakunya aman di tangan kita, biasanya juga aman di tanaman. Nah, gitu ya. Demikian, mudah-mudahan sharing saya bermanfaat. Mohon maaf terlalu banyak. Jika tidak menyukainya, tinggal di skip. Karena memang kita sama-sama saling belajar ya. Bagi saya dengan men-sharing ini, saya bisa mengingat apa yang sudah saya lakukan dan bisa saya tonton kembali dan menjadi semangat saya. Suatu saat, oh iya, tanaman itu bagus. Tadinya saya pergunakan treatment seperti ini. Itu akan menjadi pengingat saya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.